Halo, selamat pagi di suasana yang subuh sebetulnya ini. Orang-orang pagi masih tidur. Saya aktivitas karena siang nanti biasa agak-agak sibuk lah. Jadi saya akan unboxing hasil belanja online kemarin. Jadi belum dicoba gitu. Nah, namun sebelumnya seperti biasa ini ada sarapan. Menu pagi ini biasa susu. Tinggal dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini asaluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an lil walidain wa saqamin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai sarapan pagi, tinggal buanglah sampah bertempatnya. Pada tempat sampah. Kedua pula berdoa alhamdulillahilladzi atamana syakana rajakana wa ja'ala muslimin. Sudahnya. Sahabat, kita lanjut bagian unboxing ini digital photo technometer. Digital photo technometer ini DT2234 nah, kali ini saya akan buka bagaimana. Ada baterainya juga. Buka. Ini satu digitalnya. Kemudian ada manual book petunjuk. Kemudian ada stiker. Stiker ini buat apa ya? Kalau nggak salah ini stiker buat mengasih tanda pada media yang akan kita tes. Sekarang tinggal pasang baterai. Dan bukanya ini ada petunjuk ke bawah berarti. Ada soket, tinggal look. Sudah sangat simpel, langsung tutup lagi sudah. Kemudian dipijit apa, oh ternyata nyala, masih nol kan. Ada name, ada test name, ini kayaknya untuk ukuran RPM N. Oh, memori. Jadi NEM ini fungsi untuk memori pengetesan pertama tadi apa, kemudian pengetesan kedua ini, kemudian tes. Jadi setiap ngetes itu bisa dicek ulang mengembalikannya. Nah, berikutnya kemudian langkahnya apa yang harus dilakukan. Pertama ini mungkin stiker ini fungsinya untuk ngasih tanda titik awal dan titik akhir pembacaan digital itu, karena yang berputar itu harus ada tanda nol istilahnya. Kalau dalam mesin topnya seperti apa namanya, ini spare part robot pingpong buatan Kujati. Mau dites ini RPM-nya berapa gitu.
ini stiker di sedikit saja ditempel pada media yang akan kita tes, karena yang akan dites itu selalu memerlukan arus DC. Jadi saya gunakan adaptor, saya bikin sendiri adaptor ini bekas power supply komputer. Coba dulu hidup. Nah, ini ada regulator dimmer. Ini tinggal siapkan dinamo yang akan dites. Sudah. Ternyata RPM-nya 6103. Nah, dinamo ini. Kita tes dinamo yang lain. Seperti biasa, ditempel dulu stiker bekas yang tadi, juga boleh ditempel pada media lain yang akan dites. Nah, penanda bahwa stiker ini bahwa titik pertama dan titik terakhir untuk dibaca sama digital itu. Jadi putarannya berapa? Coba. Tadi yang tadi 6103, sekarang yang ini kayaknya ada lemot nih. Udah infrared membaca stiker yang tadi. Sudah terasa pada tangan juga getarannya kecil. Ternyata memang RPM-nya juga kecil. Hanya 5126, 29, 33. Ya, 5100-an lah. Nah, kita kembali. Ini NEM memory. Yang satu 5000. Dan yang dua 6103. Terus sudah yang tiga 3000, maksudnya pengetesan yang ketiga. Blank lagi. Digit name yang 10 4300. Yang 11 dan seterusnya. Jadi setiap hasil pengetesan itu sudah langsung terekam sama memori ini di name. Demikian unboxing saya terhadap digital meter tachometer untuk mengukur seberapa RPM-nya per detik gitu. Jadi per detik sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalaupun beli boleh seperti ini murah. Saya beli 115.000. 115.000, ada juga toko yang 150.000. Dan ada juga yang harganya sampai 200-an, terserah. Pepinnya kita pintar-pintar aja lah, cari toko yang murah. Dan ini tokonya sangat respon sekali, begitu saya belanja langsung dipakai. Demikian, wassalam.